Uya Kuya pasang 12 CCTV untuk awasi cinta Kuya di Amerika. Presenter Uya Kuya memfasilitasi kedua anaknya dengan sebuah rumah. Untuk memperketat penjagaan karena jarak yang sangat jauh, Uya Kuya memasang 12 CCTV di rumahnya tersebut. Dikatakan Uya, awal-awal ditinggal anaknya, ia hampir tiap jam memantau CCTV dari ponselnya. Akan tetapi saat ini, suami Astrid Kuya ini melonggarkan pantauannya. Uya menyebut jika CCTV yang dipasangnya di rumah Amerika memiliki fitur yang bisa berbicara dan mengeluarkan suara. Ia pun membantah bahwa memasang CCTV lantaran kini cinta Kuya tengah menjalin hubungan dengan seorang bule. Ayah dua anak ini mengatakan telah memasang CCTV sejak anaknya memilih kuliah di Amerika. Lebih lanjut, Uya menyebut kedua anaknya selalu membawa teman ke dalam ruangan rumah yang terpantau CCTV. Hal ini membuat Uya dan istri merasa tenang meninggalkan kedua anaknya di Amerika. Ini bukti mereka tuh aman-aman saja di sini. Biar orang tuanya di sini jadi nggak kepikiran, sambungnya. Cinta Kuya pun mengaku tak risih dengan banyaknya CCTV di rumahnya yang dipasang oleh sang ayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.